Hello Art, welcome back with me and the Isuzu Datsun Panther, and we are here. Oke guys, jadi ini mobilnya udah ketir down semua. Ini pintu udah balik lagi. Ya, gue lupa lagi. Yang mana yang ditarik ya? Ini. Nah, udah balik standar pintu. Karena ya ownernya mau begitu. Terus ini handle juga udah ada. Terus ini kita udah beliin engselnya juga. Engsel standar udah dapet semua. Jadi, udah cakep. Oke. Okay. Yoi. Terus ini bak. Yang kemarin dipotong nih, kemarin karena mau dipanjangin jadi roda 6 ya, kita udah satuin semua. Terus lubang ini kita udah satuin juga, nanti kita bikin tutup yang rapi buat ersasnya. Dan rak-rak ersasnya kita udah lepas nih. Terus nanti kayak itu, nanti kita bikinin karet nih, buat selang-selang segala macam kabel kita bikin karet. Ini selang nos nih kita bikin karet lagi nanti. Jadi pokoknya air-air dan segala macam nggak masuk ke dalam kabin. Jadi karena ini diesel ya, takutnya baunya masuk ke dalam, bikin pingsan. Ya udah kita pasangin. Dan nanti kita bikin kaca di sini. Atap juga ternyata miring. Jadi kita mau benerin dulu nih atapnya. Kacanya kita udah lepas. Ini kaca kita udah lepas. Jadi nanti kita benerin, kita rapiin dulu. Terus pelek nih, ban segala macem. Kita mau ganti ke ini. Nah, ini mobil Rizky juga udah beres, lagi dipoles segala macem. Nanti kalau yang mau di-review, kabarin aja, nanti gue review. Nah, bannya nanti ganti ini. Kenapa ada barang? Bannya nanti pakai ini nih, Campiro Esek. Ini pakai ukurannya 245/40. Jadi kalau sekarang itu kan bannya, yang sebelumnya itu adalah... Ups, di sini ada rahasia E30, nggak boleh dibongkar dulu. Ini bannya itu di... 215/40, jadi nambah sekitar 3 sentian. Iya. Jadi nanti miti, fitmentnya miti gitu, dan gue udah bikin gambar. Nanti mobilnya kayak begini jadinya. Dibikin Alara Pandem gitu. Tapi ini Panther, tapi jadi Datsun gitu. Dan nanti kemungkinan bak gue mau satuin lagi. Kemarin kan udah nyatu tapi pakai fiber ya. Nanti gue satuin plat aja. Kita bikin gitu, plat. Dan ini gue buang semua nanti. Kan nggak udah gak bawa barang lagi ya, jadi gue pengen gue buang, kita bikin rata gitu kayak Datsun. Nanti kalau mau ada dudukan di dalam, terus nanti kita kayak bikin nyatu gitu. Dan ini talang air tetap karena Datsunnya juga ada, gitu. Sunroof tetap sama. Dan ini fender, fender kan ini asli udah white body. Nanti gue mungkin gue kurusin dulu, terus kita bikin ke fender flare lagi. Tapi kepotong gitu di bawahnya, jadi ban semi slicknya kelihatan gitu. Yeah, boy. Dan ini bumper udah kegedean banget. Ini mau gue potong. Sini, gue potong rata, terus lurus gitu. Sama ini nih, kap mesin kita rapihin. Dan bukanya nanti standar semua. Jadi ini mobilnya sebenarnya yang tadinya mobil kontes mau dibikin mobil proper. Mudah-mudahan berhasil nih. Oktober harus beres karena mau ngejar kontes juga. Dan ini nosnya, tabungnya kita udah selamatin dulu semua. Nanti kita mau taruh dalam, kita mau bersih-bersihin dulu. Terus ini bak belakang udah dikerokin semua catnya dalamnya. Nanti kita mau rapihin. Terus nanti nggak pakai rantai lagi, kita bikin di sini pakai hidrolik. Jadi bukannya hidrolik gitu, cuman nggak motorized ya, masih hidrolik doang. Jadi nggak ada rantai sih buat bak penutup bak belakang ini. Dan ini mungkin nanti gue pengennya lapis pakai kayu. Dan setup terang setupnya untuk nos dan si ersasnya nanti gue rapiin lagi, jadi lebih bagus lah, lebih better. Terus yang box the audio di dalam, tadi kan ada audio luar juga, audio dalam gue pengennya keluarin semua aja, taruh gitu, nanti kan disatuin. Mungkin nanti bak yang situnya kita potong, jadi cabin ke dalamnya gede. Tapi gue lagi pikirin dulu deh, pokoknya nanti gue sih gak mau ya ada gitu sampai atas ya. Nanti gue mau pikirin gimana caranya, karena sekarang untuk masuk gigi 4 dan gigi 2 tuh gak bisa. Eta bang, karena ada box itu, jadi nanti kita rapihin deh gitu. Jadi ini gue bingung, Earth, kenapa kita pada mau beli ke pickup langsung ada pickup lagi.
kita lihat project pickup kita apa aja. Pickup ya, karena ini double cabin ada 2 biji. Kalau yang ini orang Tegal, orangnya tinggal ngambil doang sudah beres. Dan yang ini, yang kemarin Navara udah proses dempul, bumpernya udah mau jadi nih. Gila, gue seneng banget nih bentukan bumpernya, walaupun simple tapi keren gitu. Nanti tinggal bikin bolongan kan di sini. Tapi ya gue emang prefernya ke model-model gini ya, simple tapi maco gitu kan. Bukan matan cowok ya, maco beneran gitu. Dan ini fender flare juga. Jadi kita lagi banyak banget project-project mobil dengan bak belakang. Buat kalian yang kepo-kepo atau kalian punya mobil bak, langsung komen aja, kepo-kepoin kita. Mau diapain, kabarin aja. Yang pasti ini salah satu pickup head-on kita nih. Karena ya itu BBK, Ersas, NOS, Supercharge, Full Audio, Stir Nardi, Jok Recaro. Jadi ini gokil banget sih. Dan sebenarnya ini long story short sih, proses panjang sebenarnya. Cuman gue mau pepetin, padetin jadwalnya supaya ini beres karena mau kontes. Dan gue seneng banget sih hasil jadinya nanti gimana, karena dulu gue ngobrol panjang sama Alan buat ngejadiin mobil gitu, jadinya gimana segala macem. Dan konsepnya ini Datsunnya emang dari dulu emang mau disempurnain, karena dulu sebenarnya ngejar kontes juga waktu itu buru-buru. Dan mobil ini udah pindah bengkel 8 kali gitu. What? Apa 12 kali gitu. Jadi mudah-mudahan ini bengkel terakhirnya mobil ini sampai jadinya, dan mobil bisa disimpan. Karena si Kuprok ini udah, Alan udah kangen banget. Oke, jadi mobilnya terus nanti kayak gini-gini nih gue pengen rapiin. Ini kan pakai ram doang. Nanti mungkin kita ganti ram plastik atau bentuknya kita rubah. Terus gue pengen sih kampesin ujung belakangnya rada dinaikin dikit gitu. Jadi nutupin wiper. Wipernya nanti dibikin masuk gitu. Nanti gue masih pikirin deh. Yang pasti nih atap gue mau benerin dulu karena miring. Sama gue pengen ratain bagasi, apa? Ini apa sih namanya? Bak ya? Baknya gue pengen ratain. Jadi yang ujung dalam ininya kita buang, langsung nyatu ke sini. Jadi kemungkinan gue nanti bikin box dikit ke sini. Jadi ersasnya segala macam di sini ada bagasi tambahan yang dia masuk ke kabin. Jadi si subnya itu bisa di belakang jok gitu. Mantap. Jadi lebih rapi lah, nggak kayak gini. Ini masuk gigi 3-4 tuh nggak bisa tuh, mentok. Tuh, mentok. Kedengeran nggak suaranya? Dek, dek, dek gitu. Jadi itu karena mentok ke si box audio gitu. Alan. Ah. Terus kayak ya penempatan ersas segala macam tinggal rapiin doang sih. Cuman overall sih konsep dari awalnya tuh gila, gue udah salut banget sama si Alan ya. Karena si Alan, karena berani banget dia merubah satu yang tadinya mobil ini buat ngebawa barang-barang kontes jadi mobil kontes gitu. Dan ini sebenarnya cukup viral di Semarang gitu. Karena gila, budget jazz masuk ke Panther gitu, ya jadi begini gitu. Jadi gokil sih, tinggal kita rapi-rapiin. Terus warna juga masih galau, kalian boleh komen di bawah juga bantu-bantu kita kira-kira warnanya cocok apa nih. Yang pasti gue pengennya warna solid, karena gaya-gaya ke resto klasik gitu, resto mod klasik gitu. Jadi ada PR di mobil nih. Cuman syukurnya barang modifan-modifan ekstrimnya udah mulai dikurangin, jadi cukup proper lah buat dibawa jalan gitu. Karena yang intinya sih gue pengennya nih mobil kontes dapet tapi masih proper jalan gitu. Karena mobilnya jangan sampai jogrok lagi lan, beneran lan. Ban aja nih dia udah pecah satu di pulau mandiem. Terus nih balon ersas juga untungnya masih aman ya, nggak ada yang retak-retak untungnya. Cuman kayak gini-gini nih bahaya ke ban nih. Nanti gue pengen potong-potongin karena bannya sekarang tambah lebar. Nih ruang dalamnya sebelumnya mungkin udah dipotong ya, ini ya, kelihatan nih. Nanti gue pengen rapiin lagi gitu. Dan ini adaptor kayaknya udah oke sih, tinggal kita cat aja. Jadi buat yang kepo-kepo langsung cek aja di Earth Premium. Kemarin gue udah post fotonya. Jangan lupa juga subscribe dan komen. Dan kita Earth Season tuh langsung dicek aja. Lagi ada promo buy one get one. Jadi kalian beli baju season 1, season 2
langsung dapat baju season 1 for free, alias nggak usah bayar, cuma-cuma guys. Jadi langsung aja, terus ya pokoknya sih ini mobil bakal gue update terus karena ini project seneng gue juga. Gue seneng banget sama project ini, dan yang Navara tuh gue seneng banget, nanti gue update juga. Kita lagi mau bikin si tanduk depannya. Jadi mungkin video topik begini dulu guys. Thank you for watching and be the best. See you guys.